Hai, Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Syafiq, Spark TV Channel. Pada hari ini saya berada di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu untuk menyaksikan siapakah yang bakal memenangi pertandingan teaser trailer Pesta Buku PPAT untuk tahun 2020. Nak tahu siapa pemenangnya? Jom sama-sama kita nantikan. Penaruh-penaruh kembang yang dianjurkan kembali. Dua penaruh pengetahuan yang amat pun kesempatan yang ada ini. Pastinya kita bersilakan. Tu boleh tak cikgu ramalkan siapa pemenang pada hari ini? SMK Padang Kemunting. Hebat-hebat belaka ni SKP Tunggal pun. Dia tunggulah keputusan nak ramal pun. Kalau kami lah. Kalau ikut daripada kreativiti, mungkin SK Kompleks Gambar Dak. Tapi sekolah kami, SK Pek Tunggal pun telah bagi saingan lah dalam aspek ni. Mungkin SMK Sultan Sulaiman. Sekolah rendah, saya rasa My SK KGB Channel, Pilas TV. Tak tahu nak kata, mungkin sama dengan dia jugalah. Sama ada PKTV ataupun Padang Kemunting lah. Kompleks pun Badak kot. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tempat ketiga, tahniah diucapkan saya kepada guru besar sahabat saya Cikgu Agus ini. Ini yang ketiga. Syukur Alhamdulillah saya mendapat tempat pertama dalam pelakonan ini dan apa berkat kesabaran saya dan mengikut apa yang cikgu suruh. Itulah resipi saya. Antara tips kejayaan kami My SKPGP Channel adalah tim PPSS sendiri. Sebelum kita mulakan perancangan ini, kita ada storyboard antara tim yang mana bahagian edit, mana bahagian idea dan kerjasama antara komuniti itu juga. Selain daripada tu, kita membuat membuat persiapan yang rapi lah. Sebelum kita membuat satu-satu video tu, kita membuat persiapan dulu, kita membuat kajian dulu apa kehendak kehendak syarat-syarat penyertaan sesuatu video yang dipertandingkan tu. Wow, setiap tahun pasti akan ada pemenang yang baru. So, itu sahaja daripada saya Syafiq, Spark TV Channel. Bye.